tabuk nih. Laginya. Lah guys. Ke lampu mobil boleh enggak? Boleh. Nih. Ini enggak jelas. Siapa yang mau SR? Guys, aku apa? Aku mobil. Apaan sih? Mobil apa? Gini aja. Kalian suka gak sih sama hairdo aku hari ini? Tapi kalian belum pada muncul. Jadi aku ngomong sama siapa? Ini Kak Andre lutunya tuh Kak Andre Ibrahim or siapa? Ah bukan sih. Enggak, di sini enggak hujan sama sekali. Padahal mau hujan. Belum sampai rumah. Mau beli makan dulu boleh gak? Iya, kamu pakai nama samaran kan? Kamu pasti kalau komen di member lain tuh pakai akun Ori. Jujur, karena aku melihat komennya ke Andre. Karena aku tuh sering liat-liatin komen kalian tuh sering aku baca. Jadi ya udah. Kasih juga Kak Yas. Tau gak sih, aku tuh tadi dapat gift kalung. Aku tuh suka banget tau kalung. Aku tuh kemarin kan lagi suka kalung yang terlalu rame kan. Tapi sekarang aku pengen koleksi kalung yang simple. Sesimpel itu sih. Bentar ya bro. Kok sepi ya, gak apa-apa. Gak pakai anting, gak boleh. Aku juga pakai kalung kalau emang lagi apa ya. Aku pakai kalungnya gak bisa kalung bohongan. Gak bercanda maksudnya. Aku kalau pakai kalung kayak, iya bisa iritasi kuping aku. Cece gak ikut jemput, masih kerja, baru pulang deh kayaknya. Kasih ya Lavi. Lihat. Lucu banget. Aku real suka banget sekarang kalung yang simple. Kalau yang rantai-rantai gitu, kadang suka gak masuk sama outfit baju yang terlalu simple gitu. Kayak baju kayak gini. Itu kalau dipakein kalung yang rantai-rantai gitu jelek. Makasih ya Kak Pici punya Arya. Kalung kucing bagus kayaknya. Iya, yeah. Aku pakai kalung kucingnya ada pita. Aku pakein sih. Makasih Kalaka. Bentar guys, aku ingin naikin rotasi HP. Suka or enggak?
Diam. Satu, dua. Ini mama papa. Pijo. Andre, kamu jadi insomnia ya? Kasian. Lagi seri awan kayaknya Kak Andre. Iya nih. Kata Kak Yuni, kenapa tante nuduh aku? Guys, lihat ya guys. Mataku tuh lagi... Tahan dulu. Mataku tuh kayak lagi sakit gitu tau. Lihat deh, Mam. Mam belum aku kasih tahu iya, juga. Kenapa itu merah? Gak tahu. Sakit tentu, banget tau. Biasanya yang makan seblak Kak Yuni. Iya. Tidurnya bisa sekolah. Enggak. Besok almond. Apakah aku mengepas foto? Takoyaki jam segini udah gak ada guys, udah tutup. Abang-abangnya udah pulang. Apa tuh? Ih, mataku jelek banget. Halo Kak Zril. Hai Kanai. Kanai maci ya. Aku suka banget Kanai. Tapi Kanai, aku melihat Kamu ini ya, ke Gen 12 ya. Oleng Kanai, oleng sama Kak Yuni juga sama oleng. Emang iya? Kamu tuh di mana? Tahu deh ya. Tahu dong. Supaya ini aku. Makasih ya Kanai. Aku apa sih namanya? Nilang kalian di live aku. Iya, udah iya. Maci Kanai. Apa Andre mau ngomong apa Andre? Tak tabok kamu ya. Kak Andre bilang aku doang yang gauling. Hahaha. Emang iya, aku gak percaya. Soalnya Kak Andre kalau komen di aku pakai second account. Tapi kira di akun member kamu pakai akun kamu, aku melihat tau. Belado gak sih? Iya sih. Aku nanti kapan-kapan mau live. Terus aku mau bikin kalung-kalung dan gelang-gelangan. Tapi gak sekarang. Kapan-kapan. Apaan tuh rahasianya tuh? Parah. Goyang-goyang. Aku disuruh tidur di mobil. Ntar aku dikunciin sampai pagi. Kasih kencan. Tahu nih karena ya, padahal kamu udah cerita panjang kayak lebar kali tinggi. Apa lagi ya?
banget baca-baca DM kalian. Jadi kalian kalau, tapi jangan tanya aku di VC juga dong. Aku kan gak mungkin menghafal semua cerita satu persatu kan. Pokoknya aku baca DM kalian. Cuman kalau suruh aku satu persatu susah gitu ya. Makasih Kak Dias. Ya aku sekarang mau coba hal baru, main mobil. Tapi aku gak bisa bawa mobil. Kan kapan? Kasih ya Kak Dias. Gua kutub. Aku kalau metik bisa, cuman aku kalau suruh manual ya aku gak bisa. Mobilnya kayak motor aja sih sebenarnya, cuma kalau motor kan lebih kecil ya, maksudnya masih bisa ya pakai kaki. Ribet. Naik motor kemana-mana lebih enak, iya sih, nggak macet ya, bisa nyelip ya kan. Gak gampang eh, gak boleh kedengeran tahu omongan kalian di sini. Ada yang komen, emang boleh tante the om gitu. Jawab tuh, boleh gak emang? Tahu nih, bawa mobilnya cepet banget, udah mau sampai rumah aja baru juga 10 menit kan kosong jalanannya, nak tau ngebut-ngebut sih kan pebalap kita balap. Kita tikum di mana ya, kita ih banyak bendera, ntar aku pasang bendera aku. Aku pasang bendera muka aku. Gimana ya? Astagfirullahaladzim. Balap yuk di Sentul, ayo. Aku belum pernah ke Sentul. Aku pernah di Kesentul sekali doang. Kayaknya waktu itu doang sekali deh kayaknya. Kayak nonton Anjika di Bandung. What? Di Bandung? Jauh banget, bro. Kan boleh se-Bandung itu kayak ini. Telepon di HP Papa. Aku nelfon nih ya. Udah tahu aku lagi live. Gimana sih nih hasilnya? Kamu ada apa-apa, kamu gak dibantuin loh. Ini kita vician, bro. Manci ya kincen. Apa tuh kotak kadonya? Tumben gak makan? Ini mau beli makan karena saya lapar. Mirip Ale JKT. Enggak, nama aku Yaya. Musuhan kan dari kemarin.
kan kita belum baikan. Gimana sih kamu? Tadi saya lihat bukan, jadi itu nama aku, gak tau lah. Eh, kok belok? Bohong ah. Tahu gak sih kalau balap-balap biar tuh kadang suka dibohongin tau. Misalnya kita bilang nih kirian doang gitu, pas main ternyata bukan kirian doang, udah di otak atik kayak parah ya. Iya, minta jemput sama Kak Andre ke Ayuni. Kak Andre jemput Kak Ayuni di Bandung. Halo Kak Abdul. Ini mobil bang. Biasanya sekolah, iya kan sekolah kan. Pusing sekolah. Woi, bener ya Kak Yudi tuh kan dia bilang dijemput, bilang jangan ngomong doang, gak boleh ngomong doang. Apa aku rajin banget dia buka gerbang sendiri, gerbang gapura sendiri. Terus dia nutup kembali. Ya lanjut. Makasih ya. Enggak, sama-sama. Kak Gizi ya. Lanjut mabar ML. What? Emang boleh selanjut mabar itu? Emang dibolehin sama aku main game? Hah? Kayak aku lagi gak bolehin kalian main game deh. Gak bercanda. Bercanda, kalian main game aja gak apa-apa guys. Aku bohongan kok. Hehehe. Aku mau turun. Kamu selesain dulu lah. Iya, gak apa-apa. Maksudnya di bawah, tapi aku selayarin dulu. Ntar dulu deh, sendal aku di mobil mana ya? Ntar ya guys. Oh, di sebelah sini. Eh, ini maskernya, Mam. Jatuh semua lagi. Maafin. Jadi abis ini muka kita selayar semua ya. Ini pegangin tolong HP Mama. Minum kamu gak? Gak tau. Minum kamu di ujung. Di tas. Muka aku selayar lagi, hehehehe. Kalian jangan ngomongin. Assalamualaikum. Cepat, ini muka aku udah selayar. Mata, hidung. Iya, dia di luar. Cepat, Bu. Cepat. Memeow. Kucing aku di depan. Kok di situ? Halo, welcome back. Jadi udah di rumah. Kalian nemenin aku bener-bener sampai rumah. Tadi mau ngomong meong. Papa aku ngebut.
jadi cepat banget. Rumahku di Hong Kong, kamu mau ke rumah aku? Boleh kok kalau kamu mau. Aku menyisir aja lah. Eh, nyakut. Adik, AC kamarnya rumah mamanya lain ya. Oke. Abis jemput kayu ini hati ke Hongkong, oke. Cie, kader, cie. Abis ini pasti Kak Andre marah nih karena digituin di live. Gak bisa sulap. Bukan sulap. Ih, apa sih? Tak pukul ya kayu nih. Aneh-aneh, kamu sangat aneh. Ini guys, ini apa nih guys? Tuk 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 tuk, terus gini. Makasih Kak Wafi. Kok disini banyak peniti sih? Kamu mau lihat kaki aku gak? Mau gak? Kalau mau, kita lihat. Nah, kaki aku aja udah gak ada. Gak, maksudnya almarhum kaki saya, bro. Kamu kira kakek aku lagi tidur terus aku kasih lihat ya kali? Enggak, maksudnya kali. Iya sih, aku salah sih, maaf ya. Maaf demi maaf. Si apa sih namanya, si live-nya tuh nggak mau jadi. Kita kayaknya mau sudahan saja deh ya. Yaudah, maafin deh, maafin ya kalau tadi ngomongnya nggak benar nih. Emang nih karena siapa ya? Bisa gak? Apa sih why ya? Aduh. Ini kalau di rumah aku tuh patah-patah guys. Kayak sinyal rumah akunya yang jelek deh. Kak Gizi, kamu al. Wih, iya nih, emang bakar rumahnya yuk. Kayak kok di rumah ngeleknya. Kita pakai gini aja. Hari ini aku mau belajar apa ya? Mau belajar bahasa alien.
Diusir dari Kangheung. Kan kita kayaknya mau beli makan kan, jadi kayak harus pakai lipstick aja. Tapi nggak tahu sih, kayaknya kakak aku yang beli. Ini mana sih tempatnya? Aneh amat. Gak ngantuk. Eh, aku harus baca gift. Ya, udah jam 12 lewat. Ah, masih ada. Gak ada, untung masih ke 8. Ke 8 ada karepan, ke 7 ada Kak Destiko, ke 6 ada Kak Bariski, ke 5 ada Kak Andre, ke 4 ada Kak Yosia, ke 3 ada Kak Dias, ke 2 ada Kak Rimski, ke 1 ada Kak Wafi. Maaf ya. Untung aja aku ingat. Walaupun cuma 8. Ini kita ngevlognya kayak di atas genteng. There's such a studio. Kayaknya kita harus mencari sinyal di atas sini. Ini aku sambil diri. Ya kan Kak Gizi aneh banget. Padahal aku belum bilang udahan, tapi udah dadah. Aku tuh tadi bacain inian karena biasanya kalau udah jam 12 lewat tuh podiumnya udah enggak bisa dibaca, udah di-reset. Berubah ya? Oh iya. Iya, emang gitu. Udah lah, saya mau udahan, bye. Ini aku baru beneran mau udahan nih. Bye bye. Eh, aku mau pamer dulu. Mana ya? Mana sih? Oh. Iya, aku mau pamer. Aku punya manik-manik. Aku sebenernya udah di PM. Cuman aku mau ngasih tau aja sih. Ini tuh ada... ada kupu-kupu, ada... gak tau lagi. Gak tau, pokoknya nanti kita mainan ginian ya. Oke, gak. Ini namanya manik-manik kan? Aku gak salah. Terus aku dikasih tempatnya juga. Ciamai. Cia ya Kanai. Tapi aku gak mau Kanai abis oleng. Kasih Kak Wafi. Cia ya Kak Deva. Aku tadi melihat Kak Wafi ada di depan FX Sudirman. Almon aja ya kali, almon yang pagi-pagi begini. Minta maaf di atas baterai, enggak bercanda. Enggak apa-apa kok. Aku bercanda loh. Masih ya Kak Deva. Iya, pada ngantuk nih ya, parah. Kalian... aku dulu ya, aku pas main, terus aku kayak mau pulang duluan, aku dibilangnya anak mayong. Aku gak ngerti mayong tuh apa.
aku kalau pulang duluan nih, misalnya kayak aku pulang duluan ya, udah cariin gitu, ya anak mayang ya pulang duluan ya gitu. Aku juga nggak tahu mayang tuh apa, aku kayak aku bilang aja kayak ya mau udah dicariin gitu. Kasih ya Kak Deva, tapi nanti giliran teman aku yang kayak gitu aku katain juga. Anak mami tuh kayak anak mami gitu ya. Oh, I know. Makasih ya. Makasih ya Kak Dias. Oh, anak mama namanya. Tapi aku kalau disuruh pulang mama aku gak pulang, kecuali aku disuruhnya papa. Gak juga sih guys, karena kalau mama aku udah telepon-telepon ya aku pulang gak bisa. Dulu tuh aku kalau main kan kayak sejam dua jam doang kan, terus aku tuh suka matiin data aku karena biar mama aku nggak nelfon-nelfon. Makasih ya Kak Wafi. Soalnya nih, kalian pernah nggak sih kayak aku nih misalnya sama temen aku, terus kayak temen aku kayak bilang kayak nanti dicariin gak gitu kan, nanti dicariin gak gitu kan, soalnya kan mama kamu sering nelfon-nelfonin tuh kalau misalnya udah lewat dari 2 jam gitu mainnya. So, aku bilang, enggak gitu. Apaan gue dicari? Ini ngejar. Iya, aku mau sampai kalian sahur. Kayaknya sahur kita live gak sih? Kita makan bareng pas sahur. Ini gak janji ya, aku cuma ngomong doang. Nanti aku dibilang janji lagi. Aku bisanya masak air. Enggak, aku nanti mau belajar masak yang susah. Karena kalau belajar masak kayak sayur-sayur gitu-gitu gampang gak sih? Bisa anda pantun mana bisa, aku gak bisa ya suruh gombal-gombal pantun itu gak bisa. Maji ya Kak Wafi, kamu gak mau komen, kamu gak ada komen. Apa sih malam Chef? Why? Aku belum ngambil ketapangnya, jadi kalian nanti aja tunggu aku. Kakak aku kayaknya yang beli makan deh. Aku gak mau sekolah. Gak bercanda. Aku mau sekolah. Itu tadi yang ngomong bukan aku. Yang ngomong siapa enggak tahu itu. Apa tuh? Wih, semangat ya yang lagi ngerjain PR. Aku juga PR banyak kok. Enggak bolos, siapa bilang aku bolos? Aku gak pernah bolos kok, paling-paling kayak aku, makasih ya ke manajer. Paling aku di rapot izinnya 5, sakitnya 5, semuanya 5. Padahal aku kalau izin ya izin semua, gak pernah izin sakit. Karena gurunya tuh gak bisa diajak kerja sama ya, padahal kan aku kayak udah izin kan, harusnya itu tuh kayak dinolin aja semuanya, kayak izin aku nol, sakit aku nol, semuanya nolin.
pokoknya ya terakhir aku di SMK tuh rapot aku kalau nggak salah sampai 20-an aku nggak masuk. Tapi gak apa-apa kan, kan aku berteman, aku bukan aku sih yang berteman sama kepala sekolahnya, tapi bapak saya. Aku bayar berapa? Aku bayar 1000 lah. Enggak, ada 500 perak aja. Tapi kepala sekolahnya udah ganti. Udah ganti jadi guru. Jadi guru. Tapi kepala sekolahnya yang sekarang juga temen papaku juga sih sebenarnya. Cuman ya aku mau pindah sekolah aja. Enggak sih, pindah sekolah juga karena banyak alasannya sih. Karena aku juga jarang apa ya, sering izin kan. Terus aku kayak enggak enak juga sama teman-teman aku kalau misalnya aku dibolehin izin sedangkan mereka enggak boleh. Jadinya aku pindah aja. Saya ada selai ya. Ya dulu aku ya, aku pernah kan guys, aku jadinya ceritanya tuh lagi main karena di situ tuh lagi apa ya, kayaknya lagi pokoknya lagi ada cara di sekolahku, terus aku masukkan, terus ada yang minta foto gitu. Terus besok pas sekolahku yang sekarang tuh kayak ngomong kayak, ini ya kamu vote sama dia tapi bayar, bayarnya ke bapak gitu kan. Makasih ya Kak Dava. Terus dia bilang kayak bayarnya ke bapak gitu kan. Habis aku bilang, masa gitu sih pak gitu kan. Enggak, aku juga kayak sebenarnya aku masa sama teman sendiri bayar. Woi, jangan komen gitu loh. Tapi dekel-dekel aku yang baru masuk tuh gak nanyain kayak, kalian berteman gak sama Kak Michi gitu-gitu kan. Padahal kan ya kamu tahu aku segen, maksudnya gen aku satu gen gitu loh maksudnya. Kayak kamu pakai nanya. Tapi kayaknya emang dia, sumpah aku waktu itu udah pernah cerita kan yang sampai beli photopack aku. Terus dia ngasih tahu pas lagi ada acara eskul apa sih, kalau anak baru masuk tuh abis MPLS, aku lupa. Terus kayak dia tuh ngasih tahu aku, kak aku punya photopack kamu gitu. Terus aku jadinya di sekolah jadi malu. Malu karena muka aku kalau di sekolah tuh kayak bener-bener iya demo eskul. Karena kalau di sekolah muka aku tuh kayak nggak pakai lapaan, pakai maci ya kanai. Karena aku cuma pakai, aku nggak pakai, aku tuh nggak pernah pakai sunscreen tau, jujurly. Gak boleh make up ya? Iya gak boleh. Tapi ada tau sekolah yang boleh. Tapi di sekolah aku gak boleh. Aku aja, aku pernah telat kan. Telatnya cuma telat 3 menit karena aku gak izin. Aku tuh sebenarnya bisa izin gitu loh, kayak bu saya telat masuk gitu-gitu. Sebenarnya bisa izin, cuman lagi-lagi aku kan malas ya, pagi-pagi megang HP terus aku ngetik ke guru. Kayak malas banget. Akhirnya aku disuruh nulis Yasin. Yasin tuh kayak bikin 15 boleh bawa apa gak sih? Boleh, cuman karena dikumpulin sih. Maya ya,
abis main lo. Aku ikut school badminton dong. Gak perlembar ya, gak perlembar gitu loh, kayak per ayat 15 ayat sumpah dikumpulin, kalau nggak dikumpulin juga aku kasih lihat hasil aku nulis secepat itu ya. Kamu nonton live aku suaranya nggak dikecilin ya. Tuh kan karena kamu datang jadi komennya cece 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 cece. Apa? Gak ngemakan puasa. Puasa kamu gak beli makan pulang. Kenapa, Mam? Iya, Kadre. Baru komen lagi. Hah. Aku mau komen WKWK. Aku tadi komen tahu di live ya, Gresi, Cisintia, Michi, tapi nggak dibaca. Aku nggak dibaru bang. Michi Kawafi. Oh, iya guys, suara aku guys, cepetan guys. Aku hitung sampai 3. Ngapain apaan? Kamu gak tau arti waro ya, Pak? Makanya ikutin JKT. Apaan sih? Gak jelas. Dia kemarin gak jelas guys. Kan dia lagi sama orang kan. Abis itu dia nonton live aku dari jauh. Terus dia komen, semangat deh. Kan aneh banget. Kayak aku kayak langsung baca kayak apaan sih. Semangat apaan, suruh semangat live. Kan kocak. Semangatnya kan yang ngain gitu aja kan. Ini semangatnya suruh semangat live. Kan gak jelas. Udah, mudah, bye-bye. Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Kemarin saya gak ketemu adik saya, jadi saya gak gerecokin deh. Enggak guys, maksudnya semangat live tuh boleh, cuman kakakku tuh jarang bilang semangatin ke aku. Jadi kayak aneh banget. Emang boleh? Kayak aneh banget juga. Cece baru dateng. Cece mukanya mirip Yaya sekelas. Enggak, beda jauh. Cantik kan gue lah. Enggak. Yu ini ditemuinnya di tong sampah. Mama. Gak mirip. Gak ada mirip-mirip. Oh, jadi banding kayak lucu. Sumpah itu lucu banget sebenarnya, kayak wow. Dulu saya pernah seperti itu. Tapi enggak apa-apa sih, lucu aja. Sekarang jadi kayak bahan lucuan gitu kan. Siapa sih?
Kamu aku timpuk ya. Seblak? Ma, aku disuruh beli seblak, Ma. Makasih lah, Ma. Makanya kamu jadi seblakku deh. Tuh, dia nonton live aku coba. Diem gak lu? Dia kalau ketawa kocak, guys. Ya kan mantul kan suaranya emang. Ketawa candu orang ketawa ya kayak kuntilanak. Pantun dulu cakep. Ih, terpana putih anak. Sumpah ya Allah. Ma. Ya kan ngeri kan? Ketawanya ngeri kan? Tahu udah jam segini jangan ketawa kayak gitulah. Ntar juga dia ke kamar mandi minta anterin. Aku bisik. Bisik. Kita beli sebelah ki. Iya, lu mau di ki enggak? Mau start lah sama gue. Tuh mirip lu, lihat lihat. Itu Falah. Falah kapan sih? Bye bye. Bye 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 bye. Tuh katanya kalau ada yang gift kuntilanak suruh ketawa kuntilanak kayak di TikTok tau gak? Yeah. Kalau dikasih gift kayak gitu harus ngikutin, mau nggak? Yeah. Dah, bye bye. Iya, selamat bobo. Bye 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 bye. Ngomong bye. 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 Selamat bobo. Gak selamat bobo. Dah, bye. Enggak bye. Bye.